Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hasan di channel Halitech, channel yang membahas tentang seputar teknologi dan informasi terbaru saat ini. Oke teman-teman, sudah lama ya nggak update video karena kesibukan sana sini. Tapi di video kali ini kita akan coba berbagi bagaimana cara mengubah file-file yang ada menjadi PDF. Dan ini permasalahan orang sekarang karena semua berkas sekarang serba upload ya. Jadi biasanya rata-rata jadi PDF gitu. Jadi bagaimana caranya, nanti kita akan rubah ke PDF. Kemudian menggabungkan dua PDF ya. Jadi kita akan coba menggabungkan dua PDF dan kemudian mengkompres. Mengkompres itu mengurangi size atau ukuran dari file PDF tersebut. Dan satu lagi, scan itu gampang sih teman-teman. Nggak harus punya printer scanner atau nggak harus punya scannernya juga, nggak harus punya scanner ya. Kemudian atau printer yang ada scannernya juga nggak harus punya. Cukup kamera handphone. Cukup foto biasa aja, kemudian nanti di crop baru di PDF kan. Terus masalah satu lagi, banyak yang belum kita tahu, PDF .document.pdf .xls .jpg .jpeg .png itu disebut dengan extension. Extension itu semacam apa ya, kalau kita sebutnya identitas. Nah, identitas dari sebuah file. Nah, itu extension namanya. Jadi kita akan merubah beberapa extension menjadi PDF gitu ya. Oke, langsung aja bagaimana caranya. Yang pertama, kita siapin fotonya dulu ya. Kita siapin picture. Foto ya. Foto. Ada enggak ya saya punya foto ya? Gambar. Ini gak kelihatan seperti di scan sih jatuhnya. Jadi kita cari gambar file yang bisa dijadiin sebagai, nah ini seperti ini. Nah seperti ini. Ini sebenarnya foto biasa ya. Tapi nanti akan kita coba edit biar dia jadi seperti scan ya. Oke. Atau ada yang lain, KTP mungkin ya, sering disuruh scan. Jadi bisalah kita edit ya. Atau seperti ini, dokumen apa ya? Yalah, foto yang tadi aja ya. Nih, banyak nih seperti ini yang saya jadiin scanner, hasil scan, seperti hasil scan ya. Oke, langsung kita coba. Pertama kita ambil dulu fotonya yang tadi ini. Seperti ini roster ya, dan hasil fotonya kan miring seperti ini. Jadi coba kita edit. Open with, coba pakai fine aja. Nah, seperti ini, terus kita kecilin dulu, kita enak crop. Terus seperti ini, selesaiin file-file yang ini. Nah seperti ini, crop. Oke. Nah seperti ini akan sebenarnya kertas-kertasnya mereng sih ya. Dan di sini nggak bisa di rotate. Kalau ada aplikasi editing yang bagus bisa di rotate lebih baik. Tapi ini kita cukup. Jadi seperti sudah di scan, tapi karena memang ini scan fotonya mereng aja. Harusnya teman-teman lurusin kameranya ya. Oke, seperti ini kita save as ke JPEG boleh, ke PNG boleh. Kita save as ke picture. Oke. Kemudian cara buat PDF-nya, teman-teman buka Google seperti ini. Kemudian teman-teman buat convert. Nah, ini saya sudah sering pakai yang ini, JPEG to PDF. Saya sering pakai JPEG angka 2 PDF, atau kalau dibaca JPEG to PDF sih.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat PDF to dokumen, dokumen to PDF, PDF to JPEG, JPEG to PDF, PDF to PNG, PNG to PDF, PDF compress ini nanti untuk mengurangi size-nya, kemudian convert PDF untuk menggabungkan PDF, kemudian crop PDF untuk memotong sebagian PDF. Kita upload dulu. Kita pilih dulu yang JPEG, udah. Kita upload tadi ada di picture. Ini dia tadi. Ini kalau mau diedit lebih seperti scan bisa sih di terangin, tapi saya nggak usah lah ya, teman-teman aja ya. Seperti ini. Oke, kita download. Oke. Nih, kita buka. Nah, dia udah jadi PDF, teman-teman. Oke, ini jadi PDF. Kemudian saya mau ada satu gambar lagi yang mau saya jadiin PDF nih, locker. Ya. Kemudian kita download. Terus ada lagi dokumen, dokumen yang saya jadiin PDF, kita klik dokumennya, kemudian kita upload filenya. Ini puasa. Itu Microsoft Word .doc ya, extensionnya .doc, kita ganti ke PDF. Kemudian kita download. Nah, kemudian kita combine, kita gabungin tiga-tiganya. Pertama kita upload. Nah, di download tadi ada 3, 1, 2, 3 ini sekaligus. Nah, mungkin teman-teman nguploadnya sekaligus di sini nggak berurutan ya. Saya mau rutin dari roster dulu, bisa digeser. Klik di tengah, tahan, tarik ke tengah seperti ini. Kemudian kita combine. Nah, ini sudah jadi combine-nya. Ukurannya 965 KB, mungkin ini kebesaran, ada mungkin yang membuat file itu harus 100-500 KB. Ya, kita compress PDF. Nah, seperti ini, kita compress PDF-nya, kita upload combine PDF tadi, kemudian kita ini udah minus 57%. Teman-teman tinggal download aja. Dan hasilnya 417 KB, jadi di bawah 500. Nah, teman-teman kalau dibuka langsung klik aja. Nah, ini dia roster, kemudian locker, kemudian ini dia word yang tadi. Dan yang paling seru lagi teman-teman di sini, tadi yang semua yang dari awalnya itu gambar, kemudian dokumen, kita jadiin gambar semua bisa. Yaitu PDF to JPEG. Ya, pilih aja PDF to JPEG, JPEG, JPG ya. Upload file. Ini teman-teman tinggal pilih upload file. Ini loadingnya agak lama, load. Ntar ya, PDF JPEG upload file. Nah, ini seperti ini, combine. Nah, lagi di convert dia. Tinggal di download aja teman-teman. Nah, selesai, tinggal dibuka di dalam folder. Kita ekstrak seperti ini, dan dia ini yang seperti ini. Nah, jadi semua yang word tadi juga jadi utuh. Ini halaman pertama, halaman kedua, dan seterusnya. Gampang kan? Ya, inilah dia video berbagi. Udah lama nggak berbagi ilmu bareng-bareng. Ya, inilah video berbagi ilmunya. Mungkin ada cara yang lebih gampang, teman-teman bisa komen atau kasih link video yang cara yang lebih gampang dari yang saya buat. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan untuk video kali ini. Kurang dan janganlah saya mohon maaf. Saya Hasan Halitech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.